Kapolsek Medan Satria, Kota Bekasi, Komisaris Polisi Imade Sueta dalam konferensi persnya mengatakan, kejadian pengeroyokan pelajar yang merenggut nyawa salah satu pelajar lainnya bernama Onggo Cahyo Nugroho bermula saat kedua kelompok pelajar saling ejek melalui pesan singkat. Keempat pelaku tersebut berinisial DR, OF, G, dan M. Barang bukti yang berhasil diamankan petugas di sebuah base camp para pelaku berupa 4 buah senjata tajam berbagai jenis dan ukuran serta gesper. Kegiatan untuk tawuran ini awalnya dari kumpul di base, ada base camp, ada tempat untuk konsolidasi di suatu di wilayah kita. Setelah kita usut-usut, ada base campnya, ada tempatnya. Dia konsolidasi, terus melakukan chatting kepada lawannya. Setelah sepakat, jadi masing-masing lalu itu mengajukan ya yang akan diadu. Nah, kemarin yang terjadi adalah yang kebetulan korbannya namanya Onggo, terus dari di lawan satunya, lawan dari 4 orang. Dari Bekasi, tim liputan Tribrata TV, salam Tribrata.